teman. Jadi ini part 2 nya is the Deli Island Bear. Jadi masih ada beberapa fitur yang Alvin belum jelaskan. Ini part 2 nya jadi di sini di sini kalian bisa invite penguin-penguin dan ntar nanti dapat kayak ginian mutiara atau bintang-bintang gitu. Terus di sini ada fitur ya, bisa keranjang tidur, lampu, ya banyak sih, kursi, kayak peralatan-peralatan gitu loh. Terus di sini ada lampu juga, ada mesin cuci, tumbuhan dan segala macam peralatan pada umumnya. Dan di sini di menu ini juga di sini juga ada fitur-fitur buat menghias dunia biar kamu biar lebih cantik gitu. Rin udah beberapa doang yang Rin beli gitu. Takutnya kayak masih kurang duit gitu. Dan baru segitu sih. Dan di sini ikan-ikannya Rin baru sampai Trukeon. Dan bunganya sampai camelia. Stafnya udah 2. Kalau yang ini yang Jacob ini dia bisa ngupgrade 30 bintang dan mendapatkan untuk penghasilan gitu loh. Kayak semacam gini loh. Dan kalau misalkan kalian mau di sini juga ada itu apa kayak teks gitu loh, kayak gimana ya kalau dibilang kayak daily gitu loh. Terus abis itu ini baru beberapa yang real kerjakan gitu dari ini camp. Dan di sini order 3 hari. Nanti di sini dapat 20.000. Jadi cuman ya paling kayak gitu aja sih teman-teman. Dan Rin coba ya beli yang ini. Beli yang coba matanya 200. Beli yang ini ya. Nah nanti kita bisa berubah kayak gini. Dan terus di sini juga ada itu loh, ada domba yang biasa mainin musik. Nah lumas. Nah di sini juga ada pingin-pingin dan rasa-rasa gitu. Dan di sini otak juga dapat. Kalian dapat banyak, harus nonton video iklan gitu yang lebih banyak gitu. Dan nanti buat bisa buka Islam lain kayak macam ini. Terus bisa buka semacam ini. Ya paling kayak gitu-gitu aja fiturnya teman-teman yang Rin tahu dari game ini ya. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Ya
Sampai sini aja videonya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk biar bisa berkembang channel ini. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Hai.